Selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menyebut pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Gibran Raka Buming Raka soal isu merapatnya wali kota Solo itu ke Partai Golkar. Gibran dikabarkan merapat ke Partai Golkar melalui organisasi pemuda Golkar, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Namun Erlangga enggan menjawab dengan tegas soal merapatnya Gibran ke Golkar. Erlangga meminta publik untuk menunggu hasilnya seperti apa. Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Kita lihat aja. Tapi betul ya Pak ya, ada kabar itu masih dan akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Terima kasih. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka membantah kalau ia akan bergabung ke Partai Golkar melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Gibran memastikan tetap berada di Solo di tengah isu bergabung ke Partai Golkar. Bahkan Gibran minta awak media tidak menulis bahwa kabar itu tidak benar. Ya gak gimana-gimana ya. Mas, kabarnya ya merapat ke Golkar dan masuk ke organisasi AMPI itu Mas. Iya, aku nengkene terus sih loh, Mbak. Orang yang ngendi-ngendi. Enggak benar ya, Mas? Ya tulisan enggak benar, nggih. Soal kata Pak Erlangga cocok pakai baju kuning, Mbak. Pakai baju warna apa aja cocok saya.